Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita sudah berada di interior salah satu truk. Ini adalah truk Isuzu. Untuk livery-nya apa ya? Nanti kita cek ya sama-sama. Untuk livery-nya adalah livery dari Putra Fajar kalau nggak salah ya. Ya pokoknya itu. Dan ini adalah Sweet Boy. Mantap ya. Oh ternyata Sinar Fajar bukan Putra Fajar ya. Sinar Fajar, maaf ya, karena saya juga kurang begitu tahu tentang truk ya. Dan di sini untuk mesinnya adalah Isuzu. Untuk terpalnya ini segitiga, mantap ya. Ini spesialis truk cabe. Nanti kita akan review untuk semuanya dan kita tes keolingannya seperti apa, apakah bisa keren banget. Kayaknya mantap banget ya, karena untuk mod ini sangat detail sekali. Dan untuk perlampannya di sini sudah normal ya. Juga untuk fog lampnya di sini menggunakan fog lamp dari Avante. Mantap. Dan kita cek untuk bagian wiper. Untuk bagian wiper di sini sudah bergerak dengan normal ya. Dan untuk bukaan pintu di sini terbuka dua-duanya, kanan dan kiri. Dan kita cek untuk lampu belakangnya. Untuk lampu belakang di sini mantap. Ya pokoknya kalian bisa lihat ya, sudah normal semua, tidak ada kendala. Mantap jiwa. Dan kita cek lagi untuk bagian interiornya. Untuk bagian interior ini ada kipas, ACC gantungan, serta ada lampu kaca. Dan yang lain masih standar pabrikan. Ya pokoknya mantap. Dan kita cek untuk bagian putaran kipasnya ya, apakah bisa bergerak. Ntar kita cek, tadi bisa ya, tadi untuk pergerakannya. Dan untuk animasi pertama adalah kaca, dan untuk animasi kedua adalah hidrolik itu yang variasi. Untuk ketiga suspensi, dan bagian terpalnya bisa turun ya. Ini kalau nggak salah terpalnya itu ngikut di livery ya, jadi bisa dikasih bisa enggak. Jadi tidak usah tergantung dari animasi saja. Dan ini yang kita tunggu-tunggu untuk bagian olingnya ya. Wow, di sini ada iklan, ada hot promo dari Indosat. Oke, kita coba untuk olingnya. Oh ya, di sini untuk ACC-nya juga bisa bergerak dan untuk kipasnya bergerak, keren banget ya. Walaupun mod ini free. Untuk link downloadnya nanti sudah saya sertakan di deskripsi ya. Jadi sudah enak banget untuk link downloadnya. Dan untuk linknya di sini kualitasnya mantap ya. Kualitas standar dari Truecalling. Juga untuk gasannya juga mantap. Untuk kualitas audio atau soundnya ini bisa kalian selerakan sendiri ya melalui kode name. Jadi tidak usah ditampilkan, nggak apa-apa untuk suaranya. Dan untuk bagian interiornya seperti ini, mantap ya. Minimalis dan nggak neko-neko, nggak terlalu rame gitu. Kita lanjutkan oleng lagi. Oke, di sini untuk ACC-nya sudah bisa bergerak ya, mantap jiwa di sini. Waduh, kita guling dong, loh, bisa kembali. Wow, mantap ini truknya. Dan kita akan berhenti di depan sana, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buzet Mania. Yo.